puasa rebahan aja. Asik. Oh, jam berapa sih ini? Hah, jam 9 pagi? Tidak! Pingsan lagi. Nini, ada apa? Ini loh Rena, kok masih jam 9 pagi aja? Kenapa enggak langsung maghrib aja sih? Astagfirullahaladzim, Nini puasa-puasa kok tiduran aja sih? Habis bangun, tidur, bangun, tidur. Ayo Nini bangun, main di luar sana loh, kan seru. Udah gitu sampai jam 9 belum mandi pula. Aduh Rena, main apa coba? Di luar gak seru ah, mending tidur aja sampai maghrib. Aha, aku punya sesuatu. Jodoh belum? Yuk di like dulu video ini. Makasih ya. Belum, si gadis pot bunga series 2. Ada surprise-nya. Potnya disiram nanti tumbuh. Dan dia bisa color changing kalau kena sinar matahari. Keren kan? Wow. Aku mau Rena. Mendingan main itu daripada puasa rebahan aja, makin kerasa laparnya. Oke, silakan angkat kakimu dari tempat tidur. Dengan senang hati. Dan Nini mandi dulu ya sebelum kita main. Hah? Oh iya deh, iya. Beberapa menit kemudian. Mari kita buka. Tambahkan air untuk melihat siapa yang tumbuh. Dan di sini ada alat untuk menyiram tanamannya. Langsung aja kita buka di sini. Wow, satisfying lagi ya. Oh, kita dapat pot bunga warna ungu. Terus ini dibuka. Nah, ini dia alat buat menyiram tanamannya. Warna merah muda. Kita isi air dulu ya. Dipencet, lalu dimasukkan ke dalam air. Dan dia akan terisi air. Kita tes. Oke, udah. Kita buka dulu katalognya. Wow, cantik-cantik ya. Jadi kayak trolls atau apa ya ini? Ini surprise-nya loh, banyak juga ya. Jadi yang bungkus merah mudanya ini kita kupas dulu ya. Tidak boleh langsung disiram ataupun tidak boleh langsung dipencet gini. Kita kupas pelan-pelan. Wow, ini ada stiker. Oke, bagian ini disuruh menyiram dengan air. Mari kita siram. Oh, harus dipencet. Oke, siram, siram, siram sampai airnya habis. Dan kita tunggu siapa yang akan tumbuh. Dia tumbuh, dia tumbuh. Oh, warnanya merah muda dan ada kuningnya. Siapa dia? Makin lama makin tinggi. Wow, sepertinya udah. Ayo sini adik bayi, keluar dari cangkangmu. Wah, dia cantik ya. Oh, ada bulan dan bintang di rambutnya. Rambutmu tinggi banget ya adik. Ini namanya Portia. Rambutnya ini squishy loh. Jadi dia bisa dipencet-pencet. Bisa dilepas gak ya? Oh ya, bisa dilepas nih. Terus dikembalikan lagi. Oke. Lalu potnya ini kita buka. Terus kita ambil tanahnya tadi. Nah, di sini ada surprise 1 2 3. Surprise yang ini dapat tas. Kalau surprise yang lemari besar ini, oh, dapat apa ya itu ya? Kita buka di sini. Sepertinya oh, ini baju. Masih ada lagi loh yang bawah ini. Oh, kita dapat sepatu. Lalu yang sebelah sini, oh, apa itu ya? Kita dapat kue. Ah, ternyata ini teman. Ini bulan. Nih, macam-macam temannya. Dan kita dapat yang ini dia. Luna namanya. Sekarang kita pasang stiker dulu ya. Oh, Portia habis mandi nih. Kita pakein bajunya dulu ya. Oke Nini, Portia sudah siap berjemur di bawah matahari. Dan kita
kita lihat mana yang akan berubah warnanya. Oh ya, aku suka matahari. Ayo belanja biar dapat diskon. Luna, kamu di rumah aja ya, jaga rumah, oke? Oke, jadi kita udah di luar rumah. Terus ingat ya, warnanya seperti ini. Habis itu kita jalan ke bawah matahari. Wow, magic banget. Kok bisa jadi ungu? Tadi kan merah muda. Rambut squishy-nya itu loh yang bagian depan. Serius, berubah jadi ungu yang cantik. Terus baju dan sepatu dan rambut lainnya sih enggak. Hanya rambut bagian depan aja. Tapi itu magic loh. Main di bawah matahari seru juga ya, bisa color changing. Nah bener kan? Terus sekarang Nini mau ngapain? Mau bobok lagi. Hah? Nini? Bercanda kok Rena. Aduh, aku itu mau lanjut main sama si Dian nih. Aku mau color changingin lagi di depan rumah, boleh ya? Oke, tentu saja boleh. Makasih Rena mainannya. Sama-sama. Judul video ini adalah usulan dari akun Teresa Putri. Selamat ya, kamu berhak dapat hadiah giveaway dari kami. Buat teman-teman yang lain, ikutan terus ya giveaway-nya GoDuplo TV. Terima kasih.